Assalamualaikum. Hai, nama saya Nazri. Saya ejen takaful dari FWD. Hari ini saya ingin terangkan satu produk baru iaitu FWD Income First. Ia adalah pelan simpanan takaful keluarga dan motto kita adalah simpanan untuk hari esok, hadiah terindah buat yang tersayang. Sebagai perkenalan, contohnya kalau kita ada lebihan pendapatan sebanyak RM1,000 setiap bulan. Biasanya, dekat mana kita simpan? Kita simpan di bank, ASB, ada simpan di tabung haji, unit trust, ada yang main saham dan ada yang simpan dalam bentuk takaful. Dalam semua tempat simpan duit ni, yang mana paling bagus? Jawapan dia, semua bagus. Semua bagus. Tapi kita kena ingat, setiap satu tempat ni ada tujuan dia, ada pudangannya berbeza-beza dan juga risiko yang berbeza-beza. Biasanya kalau orang yang pandai menguruskan kewangan, dia takkan simpan RM1,000 ni ke satu tempat. Dia akan simpan ke pelbagai tempat. Okey, kita ambil contoh Encik Ali. Encik Ali sekarang menyimpan di bank akaun 1. Okey, dan Encik Ali berhasrat untuk ada simpanan sebanyak RM100,000 selepas 20 tahun untuk kegunaan persaraan ataupun pendidikan anak beliau. Ini bermakna Encik Ali kena simpan RM5,000 setahun. Okey. Kalaulah Encik Ali kematian ataupun kemalangan ataupun hilang upaya di tahun kelima, ini bermakna hasrat Encik Ali untuk ada simpanan sebanyak RM100,000 itu mungkin tidak akan tercapai. Okey, dan mungkin akaun nombor 1 ni pun akan ditutup. Apa kata kalau Encik Ali menyimpan di akaun nombor 2? Dan akaun nombor 2 ni kita panggil Income First. Sama seperti di atas, Encik Ali berhasrat untuk ada simpanan sebanyak RM100,000 dan Encik Ali simpan RM5,000 setiap tahun selama 20 tahun. Okey. Dan di sini kita ada satu tempoh di mana Encik Ali tak perlu membuat simpanan selama 10 tahun, tapi kita bagi perlindungan selama 30 tahun total. Dan Encik Ali juga berhak untuk mendapat surplus iaitu keuntungan daripada perniagaan takaful. Setiap tahun, Encik Ali akan dapat 20 hingga 60% dari nilai simpanan tahunan Encik Ali. Encik Ali menyimpan atau sumbang selama 20 tahun saja. Tapi, tahun yang ke-21 hingga ke tahun 30, Encik Ali tak simpan apa-apa pun, tapi masih lagi dapat. Itulah kelebihan plan Income First ni. Jika di tahun kelima, Encik Ali ditakdirkan meninggal, maka ketika itu, keluarga Encik Ali akan mendapat 110% dari nilai simpanan semasa dalam bentuk hibah. Bermakna, duit itu akan sampai ke keluarga Encik Ali dalam masa yang singkat. Jika kematian itu berpunca daripada kemalangan, keluarga Encik Ali akan mendapat 2 kali ganda dan juga akan mendapat RM10,000 hadiah kematian. Kita ada satu lagi option di mana FWD yang akan sambung bayar setiap bulan hinggalah tamat tempoh dan keluarga Encik Ali akan mendapat RM100,000 seperti yang Encik Ali hasratkan. Di samping, dapat juga RM10,000 hadiah kematian. So, kalau kita banding kedua-dua akaun 1 dan akaun 2, yang mana lebih elok? Yang mana lebih baik untuk Encik Ali? Selain daripada manfaat yang saya sebutkan tadi, kita perlu ingat, jika berlaku kematian di akaun 1, duit tu akan melalui proses faraid. Di mana di akaun 2, dia takkan melalui proses faraid. Tadi saya bagi contoh Encik Ali yang simpan sebanyak RM5,000 setahun. Tapi dalam situasi sebenar, kita pun dah ada yang simpan RM350,000 dalam pelan Income First ini. Dalam pelan Income First ni, kita juga ada pelbagai pilihan yang kita tawarkan kepada klien-klien kita. Tuan-tuan boleh pilih sama ada tuan-puan nak simpan untuk 5 tahun, untuk
10 tahun dan juga 20 tahun. Untuk perlindungan juga, kita ada tawarkan untuk 20 tahun dan 30 tahun. Untuk pelan ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh simpan minimum RM200 setiap bulan. Diharap penerangan ringkas ini dapat memberi gambaran sedikit banyak tentang pelan Income First. Pendek kata, banyak mana tuan-tuan dan puan-puan akan simpan, banyak tu juga tuan-tuan dan puan-puan akan dapat. Duit tak hilang. Jika berlaku musibah, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lebih dalam bentuk hibah tanpa melalui proses faraid. Jika musibah itu berpunca daripada kemalangan, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat dua kali ganda. Urusan pendaftaran, simpanan, klaim pun semuanya melalui online sahaja. Produk kita diluluskan oleh Bank Negara, dilindungi oleh PIDM dan kita pun patuh syariah. Diharap jika ada sebarang soalan, boleh tanya saya di nombor tertera. Sekian, terima kasih.